Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Dalam catatan head-to-head Arema versus Persib Bandung, tercatat kedua tim sudah bertemu sebanyak 43 kali di semua ajang. Dan pertemuan mereka di babak penyisihan Piala Wali Kota Solo 2021 ini menjadi pertemuan yang ke-44 antara kedua tim. Sepanjang 43 pertemuan itu, ternyata jumlah kemenangan Arema lebih sedikit ketimbang Persib Bandung. Klub Singoedan baru memenangkan 13 kali permainan saja, sedangkan Persib sudah memenangkan 19 kali permainan, dan 11 laga sisanya berakhir imbang. Pada 5 pertemuan terakhir pun, Persib lebih unggul dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara, satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah ketika Arema mengalahkan Persib dengan skor 5-1 di kandang pada Liga 1 tahun 2019. Yang cukup menyesakkan tentu ketika Arema kalah di kandang sendiri Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dari Persib pada Liga 1 2020 lalu. Kala itu, tim berjuluk Maung Bandung itu mengalahkan Arema dengan skor 2-1. Demikian head-to-head Arema versus Persib Bandung. Terus saksikan channel We Aremania TV untuk berita seputar Arema dan sepak bola. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.